Kenapa dibagi tiga tempatnya? Ini kelas-kelasnya. Ini yang mangkok. Mangkok plus, mangkok biasa. Iya, yang ini? Mangkok C. Ini yang sempurna mangkoknya, Pak. Ceritanya. Oh, yang ini, Dek. Jadi kalau jual sarang walet itu ada dibagi beberapa menurut dari skala pembentukan mangkoknya. Ini bapak yang beli sarang, yang jual. Hasil penjualan mantap, lumayan guys, lumayan buat konten bapak juga, lumayan hitung-hitungnya guys. Mantap.